cuaca nampaknya kurang mendukung bro ya, karena tuh mendung bro ya, ini saja sudah mulai rintik nih hujan. Oke, kita bakal eksekusi tempat ini dengan cara yang berbeda tentunya. Kita bakal hujan-hujanan. Di belakang itu sudah terdapat ada aliran sungai tuh ya tuh. Nah, udah kelihatan dikit ya. Nanti saya bakal liatin banyaknya bro, tapi kita bakal bincang-bincang sedengat di sini, oke? Okay? Ini dia bro, ya bro, lokasi yang bakal kita eksekusi ya, keren banget. Ini masih estetik dan alami sekali. Rumput-rumput nih segar-segar ya. Untuk makanan sapi, makanan kambing kayaknya enak ya kalau kita aritin di sini. Itu ada pohon yang tumbang rubuh ke air. Nah, ini di airnya jernih sekali. Dan dasarannya itu kelihatannya itu pasir dan ada tumbuhan airnya. Kita berada tepat di bawah ini pohon. Ini bro, kita tepat ada di pohon, bawah pohon pelawi. Ini sungainya bisa dilihat kan, mantap, keren sekali ya. Nih cuaca mulai rintik tuh, kelihatan kan rintik-rintik hujan. Ini kita akan ekstrim sekali kayaknya ya cuaca kali ini. Gak tahu di sini bisa nggak lewat ya. Coba. Ternyata di sini juga sudah terdapat ada genangan aliran air. Ini ada kolam sepertinya ya, tapi kayaknya sudah tidak terpakai. Jadi kita bakal coba dan kita bakal mandi di sini hujan-hujan. Stop. This is my trip on the river, bro. Oke, bro. Kita bakal eksekusi ini air sungai. Kelihatannya sih memang jernih, tapi nggak tahu dalam atau tidak. Di balik air yang jernih ini pasti terdapat dasaran yang begitu dalam nih ya. Jadi kita bakal coba. Baik, kita nikmati dulu. Mantap bro, sepertinya ini dalam ya. Thank you.
Bro, ini airnya luar biasa banget. Wisnu kira ini dalam ya. Karena di situ tadi agak melengkung, memang sih di situ. Tapi setelah Wisnu berjalan ke tengah sini itu sudah gini, batas pinggang ya. Ini di sini pinggang, tapi di sana tadi agak sini nih. Di situ. Sepertinya kemarin ini habis banjir. Hei, kenapa Wisnu bilang banjir? Karena ini ya, kelihatan kayaknya habis kena terjang sama arus air. Lihat bro. Untuk airnya, ini airnya luar biasa, harumnya luar biasa banget bro. Selain seger, ini wangi ya. Untuk dasarannya ini banyak sekali tumbuhan airnya bro. Ini rapet di sini ya tumbuhan airnya. Jadi kalau kita lihat dari apa ya, kalau kita lihat ke bawah air itu ada tumbuhan yang unik-unik dan keren-keren bro. Pokoknya ini mantap luar biasa. Walaupun airnya mantap ya, ini view-nya juga keren, tapi di sini tuh bro agak serut, jadi kita harus waspada dan hati-hati. Gak tahu ya, karena di samping kiri kanan ini kan ini serut banget sama rumput-rumput, pastinya sih ada predator yang ada di sini. Oke lah, terima kasih nih untuk kalian yang telah ngikutin terus perjalanan Jelajah Wisnu. Kita sudah ngelewatin banyak kebun cabai ya, tapi gak masalah bro. Pokoknya terima kasih untuk kalian. This is my trip on the river. Salam lestari, salam.